بسم الله الرحمن الرحيم الله عنكم وقل الله عنه سورة النصر مدنية وآياتها ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواجا جماعة ما كان يدخل فيه <applause> واحد واحد jamaatin afwajan jama'atin ba'da makan yadkhulu fihi wahidun wahidun wa dhalika ba'da fathhi makkah ja'a al arab min aqtaril ardi ta'i'in fasabbih bihamdi rabbika ay mutalabbisan bihamdihi wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yuk يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة عشر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله سورة النصر سورة النصر Ada yang mengatakan surat ini adalah surat at-tawdi, surat perpisahan. Oh, karena Nabi meninggal setelah, tidak lama setelah turunnya surat ini. Madaniyah salah satu ayat, wahiyak soru suaril Quran. Paling pendeknya surat dalam Al-Quran, surat an Al nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah ay idza tahaqqaqa nasrullah jika benar-benar terjadi bantuan Allah maf'ul bihnya mugaddar nabiyahu bantuan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala ada eh atas mutus atas musuh musuh Nabi. Jika datang bantuan Allah terhadap Nabi Nya atas musuh musuhnya. Wal fathu dan datang pula al-fathu ay fathu Makkah di kuasanya kota Makkah Karena dengan dibukanya kota Mekah itu berarti futuhul Islam, terbukanya agama Islam, hmm? sentral Islam udah dikuasai. Waraaitan nas dan kamu menyaksikan manusia di saat itu. Huh? Yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk di dalam agama Allah itu Islam, afwaja, jamaat dengan kelompok-kelompok besar bergelombang masuk Islam, bukan satu-satu, tapi masuk Islamnya itu bergelombang dari penjuru segala penjuru Arab saat itu. Ba'da makan setelah adanya masuk Islam mereka, yaitu Khulufi Wahidun. Wahidun, asalnya satu-satu, itu pun setelah banyak teror masalah. Mau tadi kabar, abad afat, abad afat, abad afat, abad afat, kota Mekah. abad afat, abad Arab abad Arab Arab afat, orang afat, Arab afat, toyin dalam keadaan taat sebetulnya bukan Arab saja tapi manusia dari segala jagat Ketika datang mereka masuk Islam dalam keadaan jamaah dalam keadaan kelompok-kelompok hmm, besar yang masuk Islam, bihamdi rabbik maka bertasbihlah wa Muhammad aina rabbak. Dengan memuji Tuhanmu mutalabbisan bihamdih melakukan pujian terhadap Tuhan, wastaghfiruhu dan memohon ampun kepada Allah innahu kana tawwaba sunyi Allah ada Maha Menerima Taubat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadis surah setelah turunnya ini surat yuktiru memperbanyak min gauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih memperbanyak baca ini karena melaksanakan perintah Allah fasabbih subhanallah wa bihamdih wa bihamdih wa bihamdi rabbik subhanallah wa bihamdih wa astaghfiruhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih wa alima biha dan mengetahui Rasulullah dengan ini surat annahu gadiktara ba'ajalu benar-benar telah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam wa kana fathu makkah adanya dikuasainya kota makkah fi ramadhan ada di bulan ramadhan sanata zamanin di tahun ke-8 di tahun ke-8 wa tufiya sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awal ada di bulan Rabi'ul Awal sanata asyrin di tahun ke-10. Maksudnya di tahun ke-10 ini adalah pas 10 tahun. Hmm? Masuk ke-11. Jadi Nabi itu hijrah tanggal 12 Rabi'ul Awal. Jadi bukan Muharram hijrahnya Rasulullah. tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. 10 tahun setelah hijrah beliau. Kalau dihitung dari Muharram berarti Rabiul Awal itu dua bulan setelah bulan Muharram kan masuk ke sebelas, masuk ke sebelas. Ini surat bisyarah ya, kabar gembira kepada Rasulullah bahwa dakwah beliau di ketika sudah sempurna, Enggak perlu dakwah satu persatu, Allah akan menggiring mereka datang kepada Nabi. Kalau asalnya Nabi datang kepada mereka untuk berdakwah, tapi ada di akhir umur beliau, mereka datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam dan menjadi satu kebiasaan. Kalau sudah sempurna, berarti selesai tugas. Untuk kemabian, tidak ada selesai tugas dengan pensiun. Kalau udah selesai tugas, ya berarti harus meninggalkan dunia ini. Hmm. Kalau sudah selesai tugas berarti harus meninggalkan dunia. Enggak ada pensiun, enggak ada tazil, enggak ada azl. Enggak ada digeser atau digantikan lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian sahabat ada riwayat Abbas, ada riwayat Sina Umar ada riwayat Sina Bakar ketika turun surat ini nangis. Nangis, ditanya kenapa nangis? Ya ini kabar kematian Rasulullah. Kalau udah nggak ada tugas lagi ya udah berarti sudah selesai. Tugas kenabian daripada itu berarti kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Fathu Mekah ini kunci kemenangan Islam memang di kuasanya kota Mekah. Asalnya ada dua kelompok besar yaitu Banu Bakar dan Khuza'ah. Ini selalu bertiga ini. Banu Bakar dan Khuza'ah ini. Banu Bakar ini Dibenci oleh orang-orang musyrikin, khuza'ah dibekengi oleh Nabi. Ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka terjadi satu perjanjian yang eh, apa untuk tidak ter eh, semua yang dalam Bekengan atau perlindungan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu tidak boleh diambil alih oleh orang Islam. Demikian juga yang dalam bekengan orang Islam. Akhirnya terjadilah pengkhianatan, ternyata Bani Bakar ini membunuh Bani Khuza'ah. Khuza'ah. Ketika itu terjadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta tolong, kata Nabi, la nusirtu aku tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan kalau enggak menolong kamu. langsung Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap berangkat ke kota Mekah. ini sebab fathu Mekah ini. Abu Sufyan, ketika melihat sudah terjadi pengkhianatan begitu, ini bahaya ini. Kita mau buat perjanjian baru lagi. Hah, kita mau berbuat perjanjian lagi lagi nyusul ke kota Madinah, Abu Sufyan. Sampai ada di kota Madinah, Abu Sufyan mengusulkan kita buat perjanjian baru lagi aja, Muhammad. Ini kesalahan kita, kita buat perjalanan lagi, kita gak akan mengulangi lagi. Rasulullah menolak. Enggak bisa. Kompakkan berangkat. Alhasil ringkas cerita di situ. Sampai terkumpul 10 ribu kaum muslimin. Dari penduduk dari segala suku Arab. Malah ada yang nyatakan 12 ribu. Abbas Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah melihat ini bahaya ini kalau memang orang-orang gures tidak menyerah ini bahaya bisa habis dah cerita gures ini ada di kota Mekah maka Abbas bin Abdul Muttalib ini ingin menyadarkan mereka. Enggak tahunya si Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam dan Budar bin Warqa ini waktu itu lagi apa ya, Tejasas, lagi memata-matai, neliti kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah untuk ke kota Mekah ini. Dan Nabi merentahkan tuh strategi Rasulullah. Setiap orang harus menghidupkan obor, sepuluh ribu semuanya menghidupkan obor sepuluh ribu menghidupkan obor Melihat begitu kemeter ini waduh nggak mungkin akan kita bisa tangani akhirnya ketemu dengan Abbas paman Rasulullah Abu Sufyan ayo ikut sama aku menghadap sama Rasulullah ikut dibonceng dua temannya pulang dibonceng keliling satu persatu kelihatan fulan kelihatan fulan sampai ketemu Zainal Umar loh ya aduh Allah musuh Allah ini di sini ala kulle hal kata dia kita nggak usah pernah nggak usah nyerang dah kita habisi ya dari sini mau izin sama Rasulullah Akhirnya sama Abbas, bumbung dorong ini, dan Umar cepat-cepat dibawa menghadap Rasulullah. Enggak tahunya Sayyidina Umar nyusul. Ya Rasul, Alhamdulillah Allah sudah sediakan untuk kita ini musuh ini. Izinkan anak untuk menebas. Umar, enggak begitu kata dia. Udah sekarang biar dibawa sama Abbas, nanti enggak usah ikut, ikut Akhirnya sama Abbas. Huh? Abbas, paman Rasulullah ini ngasih masukan dengan Nabi, ya Rasul, ini Abu Sofyan, orang dihormati dan dia senang untuk dibanggakan. Coba dikasih porsi ya Rasul. Udah, esok harinya punya Abbas, Abbas si Abu Sofyan nggak punya kekuatan lagi masuk Islam dah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abbas masuk Islam, baru Rasulullah ngasih porsi. Gimana ya Rasul? Apakah akan habis semuanya orang Quraisy yang ada di kota Makkah? Gimana cara penyelesaiannya? Kami tidak mau perang, kata Rasul. Kami di sini bukan untuk perang. Malah saat bin Ubadah, dia pernah mengatakan, Ya Abbas Sofyan, Hada yaumul malhamah. Ini hari perang, Bu Sufyan. Habis-habisan. Kata Nabi Ila, hada yaumul Ini adalah hari rahmat. Ini adalah hari rahmat. Seakan-akan sahabat bin Ubadah menyatakan, ini hari jatuhnya orang-orang Quraisy. -orang Tapi Rasulullah menyatakan tidak, ini adalah hari rahmat wa yu'izzu dan Allah sekarang memuliakan orang Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mandakhala dar Abi Sufyan bahwa amin. Wa man aghlaqa alaihi babahu huwa amin. Wa man dakhala al amin. Sudah penduduk kota Mekah sampaikan kepada mereka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk masjid aman dan siapa yang masuk rumahnya dikunci aman. Yang di tengah jalan habis. Masuk Mas ma, Abu Sufyan pulang kasih tahu, eh yang masuk rumahku aman. Masuk rumahmu nggak mungkin semuanya akan muat. Give. enggak. Diteruskan ada yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya sendiri aman semuanya. Akhirnya mereka betul-betul terkuasai kecuali ada beberapa orang mereka harus dibunuh walaupun bi Ka'bah walaupun ada dia bernaung ada di Ka'bah diperintahkan Nabi untuk dibunuh udah ini penyakit nggak bisa diobati ini harus dihabisi kemudian setelah terjadi itu semuanya dan Rasulullah Sering kasih cerita sampai menghancurkan segala berhara di sekitar Ka'bah. Beliau masuk ada di Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy sudah enggak punya hati dah. Wah, habis sudah kita. Masalah mah sudah kita ini. Mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti orang-orang tawanan. Kemudian Nabi menyatakan, mata rona anifailun bikum. Yang kamu lihat sekarang kira-kira apa yang aku akan kerjakan? Inti yang pernah melempar anak, yang pernah nyaci anak, yang ngejar-ngejar anak mau membunuh waktu sebelum hijrah. Mata rona anifailun bikum. Sekarang apa yang aku, aku lakukan kira-kira? Yang kamu ketahui apa kira-kira? khairan kata dia. Kami melihat kamu akan berbuat baik, akun karim, wabnu akid karim, saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Masya Allah abu Khayir inti abah inti baik inti baik diturunan orang baik Muhammad. Masya Allah, saya sampaikan idhabu fa antumut talakah. Udah. Sekarang kamu bebas. Kamu saya nyatakan bebas. Sudah kamu bebas hidup seperti biasa. Akhirnya mereka semakin bagaimana melihat kondisi setelah masuk Islam ternyata mereka diperlakukan biasa, tidak dikucilkan. Yang terhormat tetap terhormat. Malah harta rampasan semuanya tadi itu kepada pemimpin-pemimpin Arab saat itu dikasih bagian yang luar biasa ada yang dikasih 100 onta hmm? begitu banyak Rasulullah bermurah memberikan hal yang demikian jadi Islam itu tidak menjatuhkan kehormatan malah dalam hadits Rasulullah s.a.w. khiyaruhum fil islam khayaron fil jahiliyah idza orang faqahu Orang-orang yang mulia dalam masa Islam itu adalah orang-orang yang dahulu mulia dalam masa jahiliyah dengan catatan mereka punya ilmu. Tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi raja Hindu kalau masuk Islam dia tetap jadi raja. Hah? Raja Kristen kalau masuk Islam Orang terhormat, orang nomor satu, ya dijadikan nomor satu. Jadi Islam itu tidak menjatuhkan, tidak. Tapi tidak mau dinistai Tuhan, dinistai itu agama, itu Islam. Hmm? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini juga perlu kesabaran untuk mendapatkan nasr. Eh, jadi enggak langsung datang masalah, datang bantuan Allah, tanpa ada satu usaha. Nabi Muhammad diperintahkan usaha. 10 tahun diganyang habis, 13 tahun diganyang habis bisa Nabi Kota Mekah. Setelah itu hijrah ke Kota Madinah. Setelah hijrah 10 tahun 10 tahun ya, 9 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun setelah hijrah masuk ke 9 baru di situ ada Fatah Mekah Ah, dan di situ berbondong-bondonglah umat Islam masuk. Ya perlu usaha, ini jangan minta spontanitas. Wa anna al-faraj Rasulullah. Bantuan Allah itu, wa anna nasr ma'as Bantuan Allah itu bersama kesabaran. Enggak sabar, ya enggak akan dapat bantuan Tuhan. Sampai di antara mereka itu mata, tanya, mata Nasrullah, kapan bantuan Allah? Katanya dibantu kita, mata Nasrullah. Maka Allah tetap menjanjikan ala inna nasrullahi kharib. Bentar lagi pasti akan datang Rasulullah. Wah, inti juga begitu dalam dakwah, dalam itu kapan-kapan gerib insyaallah. Yang, yang, yang yang penting jangan putus asa teruskan. Itu pasti akan datang. Kemudian kalau sudah datang Rasulullah dan Fatah, dakwanya henti akan gampang. Allah akan buka hati manusia dan mereka semuanya akan diarahkan kepada kamu nantinya. Enggak perlu kamu bita'ab. Cuma ketahuilah ketika sudah tamamul amr itu berarti dalalah ala intihail amr. Kalau sudah sempurna itu masalah berarti sebentar lagi akan selesai itu masalah. Udah sempurna proyeknya ya berarti udah selesai proyek itu. Habis dah selesai proyek itu. Nah kalau sudah dakwah ini sudah selesai ya berarti siap-siap nanti sebentar lagi akan habis, selesai juga dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang dilakukan, yang dikabarkan oleh Allah. Kemudian bagaimana untuk kalau udah selesai, melihat sudah sempurna. Pasabih bihamdi Rabbika kana tawabah udah ditunggu ajal Israel datang dengan memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Lihat bagaimana Nabi sudah selesai semuanya diperintahkan untuk bertasbih dan Allah. Mensucikan Allah, memuji Allah, istighfar. Ini adalah pengajaran untuk tawaduk kepada Tuhan. Mimbab hasanatil abrar sayyiatil jangan melihat keberhasilan kamu itu adalah satu kesempurnaan. Binisbah fi dinisbatkan dengan kemuliaan Allah subhanahu wa taala itu adalah tidak sebanding, tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dengan keagungan Allah faadzomatilah subhanahu wa taala itu adalah indallah. Karena itu inti harus barengi dengan istighfar, dan semua amal kebaikan kamu karena itu setiap habis sholat kita dianjurkan untuk baca apa? astagfirullah, padahal ini tidak maksiat kan? sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim setiap inti ibadah dianjurkan untuk istighfar kenapa? karena nilai ibadah kamu itu dibandingkan dengan keagungan Allah adalah kecil Gak layak, Gak layak sama dengan kalau ngasih raja duit atau hadiah roti, gitu. minta maaf raja seadanya enggak pantas ngasih roji ini enggak pantas minta maaf minta maaf mesti padahal ngasih begitu juga kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan melihat besar minta maaf sama Allah Subhanahu ya Allah minta maaf ya Allah enggak layak enggak layak salatnya kita ibadah yang kita enggak layak nabi aja diperintahkan istighfar enggak layak apalagi ibadah kita semuanya atau ada menyatakan istighfar di situ liirtiqai arrudab karena naiknya martabat setiap saatnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk istighfar. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Enggak ada yang perlu dibahas? Oh ya. Yeah. Si Mungkin Tufit, Syai'an? ada yang perlu ditambahkan ada di sini Nafi ayo gerak Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa an abi abdillah jabir bin abdullah al anshari radhiyallahu anhu ma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuza fa qala innal madinah lari jalan masirtum masiran wa laqad tuma bi illa kanu makum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarikukum fil ajri muslim illa illa syarikukum sharakukum sharakukum fil ajri rawahu muslim hmm paden Khalas. Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari Nabi. Jabir Abdullah bercerita kami bersama Rasulullah fi Uqazah. Ada di satu pertempuran. Hmm? Yang di sini maksudnya pertempuran Tabuk. Kemudian di tengah jalan di pertempuran ini jaraknya jauh ini Tabuk ini dari kota Madinah. Enggak salah dalam bulan Ramadan itu. Benturan tabuk ini. Jadi payah betul. Tapi aneh, di tengah jalan Rasulullah menyatakan inna bil Madinah. Sesungguhnya di kota Madinah lari jalan ada beberapa orang laki yang dia pantas untuk jihad. Pantas berangkat bersama kita. Tapi Nabi menyatakan masir tum masiron. Tidaklah kamu itu berangkat ke satu daerah pergi gitu. Wala wadiyan dan tidaklah kamu tadi itu melewati atau memutus wadi. Wadi itu lembah. Antara gunung dengan gunung itu namanya wadi, lembah. Illa kanu kecuali mereka orang-orang di kota Madinah tadi itu ma'kum bersama kamu. Artinya walaupun mereka tidak ikut dengan kamu tapi mereka itu seperti ikut dengan kamu. Padahal dia tidur ada di kasurnya di kota Madinah. Tapi mereka itu sama dengan kamu jihad ada di tengah padang pasir sekarang ini. Habasahumul marad karena mencegah mereka untuk berangkat bersama kamu al marad sakit. Mereka sebenarnya ingin ikut, tapi ada udur sakit. Karena mereka masih pingin, maka dia mendapatkan pahalanya orang jihad. Ofi riwayat, dalam riwayat, mereka di kota Medina. Kamu sekarang yang berjalan untuk berperang ini semuanya, mereka ternyata sama dengan kamu. Syarakukum fil ajar. Bersekutu bersama-sama mendapatkan pahala yang sama dengan kamu. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan, karena mereka tadi itu adalah dicegah oleh udur yang ada pada diri mereka. Malah Anas bin Malik menceritakan, Raja'na min tabuk, Nabi. Kami pulang daripada perang tabuk. Udah perang ini. Berangkat, perang, pulang. Bagaimana maka Nabi menyatakan, Inna aguaman ada beberapa manusia, Khalfana yang di belakang kita di kota Madinah yang enggak hadir, yang enggak berangkat bersama kita di Madinah, masalakna Syekban. Syekban itu at-tariq fil jabal. Kita tidak melalui jalan setapak gunung wala wadian atau tidak kita melalui lembah illa wahum kecuali mereka yang di kota Madinah itu sama seperti kita terhitung jihad fisabilillah Kenapa haba sahul odur? Karena mereka dicegah oleh uzur yang ada di depan diri mereka. Hadis ini menerangkan jangan dianggap orang kalau tidak bersama-sama dengan kamu tadi itu tidak mendapatkan pahala yang sama. Bisa jadinya pahalanya sama. Kamu jihad, mereka termasuk mujahid walaupun dalam rumah. Kenapa? Karena uzur. Kalau enggak mungkin lebih hebat daripada kamu mereka. Ini bagaimana al-ghasad an-niyah tadi itu ternyata bisa kesampaian walaupun ada di dalam rumah. Malah dalam satu hadis Rasulullah pernah berkata, "Aktsaru syuhada hadil umma ashabul furush." Aiman mata al firash. Kebanyakan syuhada umat Muhammad ini mati di atas kasur, bukan di medan pertempuran. Ya bukan berarti inti tidur terus sampai mati di atas kasur, bukan? Artinya mereka orang-orang perjuang, -orang cuma takdirnya matinya di atas kasur gitu aja. Nah, karena itu kita harus setiap saatnya mempunyai niat. Nah, inti nggak punya apa-apa, niat kalau punya apa-apa berbuat begini. Karena diceritakan ada satu, terjadi kelaparan ada di Bani Israel. Kelaparan. Satu orang keluar, ngelihat padang pasir, itu tumpukan pasir begitu banyak. Dia mikir, ya Allah. Kalau ini dijadikan gandum untuk anak pasir-pasir ini, tak bagi semua orang-orang ini biar kenyang semuanya. Anak bantu semuanya. Ini ada niat kesungguhan dalam hati, kerentak dalam hati, tapi enggak dilakukan karena enggak mampu. Orang melarat kok, seandainya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabi di zaman itu untuk mencari orang ini dan memberi kabar. Allah telah mencatat bagi kamu pahala sedekah gandum kepada orang-orang melarat sebanyak butiran pasir yang ada di padang pasir ini. Karena itu kadang-kadang enak anda di bang melarat ini. Niatnya kadang-kadang serius seandainya. Tapi kalau sudah kaya kadang-kadang iman. Kadang-kadang begitu. Nah cuma lah kalau niat terus orang melarat ini tidak ada duitnya terus ya nggak ada realitanya nantinya. Jadi eh, benar-benar hadis ini menerangkan satu rojak ya, satu harapan hmm. inti akan bisa mendapatkan pahala yang gede, muja jihad pun inti akan mendapatkan pahala asal niatnya yang benar dalam hati. Sehingga kadang-kadang nanti dari kiamat itu ada orang di buku laporannya itu haji setiap tahun. Padahal enggak pernah haji. Umroh setiap bulan. Enggak ada umroh. Bangun masjid, sekian ribu masjid. Kenapa? Niat setiap saatnya. Kok anak dapat rezeki tahun ini mau haji. Enggak ke dapat rezeki, tetap dapat pahala haji sesuai dengan niatnya. Pamanhan ma bi hasanatin dalam ya'malha kutibat lahu hasanah Rasulullah. Siapa yang ingin berbuat baik, kok enggak ketakdiran, maka tercatat dia telah berbuat baik, dapat pahala. Wallahualam. Ada yang perlu dibahas.